kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa pada Hari Raya ke-12 kita masih lagi pegang tapuk kepimpinan kerajaan pusat. Kedah kita kalah, Pulau Pinang kita kalah, Perak kalah tapi dapat balik, Selangor kalah. Negeri saya bila tuan nasib baik tak ada kerajaan, kalau ada kerajaan negeri kalah. Kenapa ini semua? Kita kena cari punca kenapa ini berlaku. Dia mesti ada sebab. Itulah sebab yang berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Dr. Razak buat berbagai-bagai perubahan untuk kebaikan. Bukan buat perubahan ini untuk dia, tetapi untuk kebaikan parti. Saya takut bila Datuk Jus sebutkan daripada 50 lebih ribu mundi dan naik 60 lebih ribu mundi. Saya takut di Jitra begitu tinggi pun menaruh nama ini. Siapa yang letak bumi ini? Siapa yang letak bumi? Seperti yang Amat Hormat Datuk Seri Muhammad Najib sebut, election is the game of numbers. Macam Datuk Seri sebut 1999 kita semua ketak Datuk Seri Najib menang hanya 200 lebih bumi. Ini pun masalah. Kerana Datuk Najib merupakan menteri, sebelum itu menjadi ketua pemuda. Kerja banyak sebagai menteri dan ketua pemuda dan naik presiden sebelumnya. Harapkan kawan-kawan, harapkan setiausaha politik, harapkan setiausaha khas dan sebagainya. Bila tanya, yes boss, yes boss, yes boss. Bila tua, result, apa boss? Nasib baik boss tak, tak layak. Janganlah. Tuan-tuan dan puan-puan semua ini ada jawatan di peringkat masing-masing. Dan parti ini, parti kita adalah parti yang punya struktur. Dan kita semua pegang amanah. Di atas pegang amanah, di bawah pegang amanah. Cuba kita fikirkan, kalaulah datuk nenek moyang kita atau mak bapak kita tinggalkan satu wadah perjuangan, satu wadah perjuangan yang dinamakan UMNO, Barisan Nasional, ditinggalkan kepada kita. Adakah mereka nak tinggalkan satu wadah perjuangan yang tidak baik? Sudah pasti, sudah pasti mak bapak kita dan nenek moyang kita tinggalkan benda kita baik untuk kebaikan kita. Kita semua lupa. Kita semua lupa oleh kerana kita semua ada hati. Masalah hati ini yang memberi kita masalah. Busuk hati, dengki hati, iri hati. Yang paling teruk sekali bila kita angkuh hati. Angkuh hati tidak ada ubat. Bila kamu, aku tak dapat, dia semua. Bila aku tak dapat, biar parti ni pun ikut. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dibayarkan. Tuan-tuan, saya nasihatkan mereka yang paling saya takut sekali, fenomena. Ada satu fenomena yang sedang dimainkan oleh Pak Bukhari. Ini juga dimainkan waktu PRU12. Dia kata kerajaan Barisan Nasional bagus, tapi don't give them absolute power. Ini dia punya cara. Itu yang nyaris kita. Don't give absolute power. Kerana pada tahun 2004
Bila beliau sebutkan, kita kena banyak. Kita alpa, kita lupa, kita korak, kita nepotisme, kita bagi kuat-kuat, kita tak peduli pada rakyat kerana kita menang. Banyak. Ini merupakan satu pengajaran 2008. Kerana Allah SWT masih lagi kasih pada negara ini, sayang pada bangsa Malaysia. Tuan dan perempuan, kalau kita tak ingatkan ini semua kembali kepada diri, kita apa Datuk Jo sebut tadi? Datuk Jo timbalan mungkin. Kalau dia ambil tak endah, apa akan berlaku? Kalau dia fikirkan diri dia saja, apa akan berlaku? Rakyat sekarang ini bukan rakyat seperti dahulu. Kita beri mereka pendidikan, kita beri mereka pelajaran. Daripada satu universiti sekali kita ada 70 universiti. Kita bagi ini biasiswa, tak boleh belajar kat sini, pergi belajar luar negeri. Dan mereka balik dan mereka boleh berfikir. Kita kata, kita harap dia balas jasa bagi. Tapi pada dia, dia kata tak perlu balas jasa kerana ini adalah tugas dan tanggungjawab kerajaan. Tak perlu balas, tak perlu balas jasa. Tugas dan tanggungjawab kerajaan. As a government, it's your duty to provide. Tadi saya sebut berkenaan dengan barisan nasional dari rakyat, kerana rakyat saya tadi nak tegur sikit Datuk Jo ni, tolong tegur sikit, boleh saya tegur? Tadi bahagian muka nyanyikan lagu barisan nasional, ini pun kita lupa. Kita lupa bahawa parti kita tak pernah pergi pilihan raya menggunakan lambang UMNO daripada 1955 sehingga hari ini. MCA tak guna lambang MCA, MIC tak guna lambang MIC, PPP tak guna lambang PPP, gerakan tak guna lambang gerakan dan segalanya. Tak pernah. Kerana Barisan Nasional merupakan sebuah parti yang memilang kaum bergabung sebelum kita pergi pilihan raya, kita dah bergabung. Dan di sini saya beritahu kepada kawan-kawan saya yang Melayu, yang komponen yang ada di sini, jangan sekali-kali mengatakan bahawa UMNO kongkong komponen lain dalam Barisan Nasional. Jangan cakap. Kerana konsep Barisan Nasional adalah segala keputusan ialah konsensus bersama. UMNO tak sama. Kalau kita tengok struktur pengundian yang ada, kita tahu kita perlu kepada kawan-kawan kita yang berbangsa Cina, India dan lain-lain. Tetapi bangsa lain juga mesti ingat bahawa UMNO juga merupakan parti yang toleran, parti yang moderat. Lihat apa berlaku pada 2008. Satu parti gerakan kalah negeri Pulau Pinang. Ahli parlimen hanya menang 2 seat, satu pun kerana UMNO negeri. Kita masih lagi kekalkan kota negeri bagi juga negeri. MIC 9% menang 2 negeri. Salah dia apa? MC bertanding 45 kursi menang 14-15 kursi. 4-4 negeri terakhir. Kerana ini cara Barisan Nasional. Kita minta lah pada kawan-kawan yang ada ni, komponen-komponen yang ada, balik fikir kita. Because kita tak ingat, kita terlupa.
Dan saya ingatkan lagi sekali bahwa apa keputusan dilakukan oleh Barisan Nasional adalah konsensus. Yes, UMNO is the biggest component dalam Barisan Nasional. Betul. Yang kedua MCA, yang ketiga MIC. Tetapi kalau PDRS yang kecil itu kata dia tidak mahu undang-undang ini atau apa perkara-perkara yang dilaksanakan oleh parti, dia tidak mahu, maka dia tidak akan jadi. That is what Barisan Nasional is all. Tapi tuan-tuan dan puan-puan ingat yang luar itu baik. Pembangkang. Tiap-tiap kenangannya dia guna lambang dia sendiri. Yang roket guna roket. Yang bulan guna bulan. Yang lubang ke yang mata ke tak tahu guna juga lubang dia. Lambang dia sendiri. Mana ada kesatuan? Yang ada kesatuan Barisan Nasional. Dan ini telah ditinggalkan oleh Datuk Nenek Moyang kita kepada kita. Tak cuba kita juga fikir. Yang Melayu pun fikirlah. Yang Cina juga fikirlah. Yang India juga fikirlah. Yang di atas fikir, yang di bawah pun fikir, termasuk diri saya lah. Siapa kita dulu? Siapa kita dulu? Sebelum kita ada kereta, siapa kita dulu? Sebelum kita ada rumah cantik, siapa kita dulu? Siapa? Kuang. Tanya di kepada saya. Sekarang ini jalan raya baik, kemudahan ada, sekolah ada, universiti ada, semua ada. Oh, this is a useless party. Jangan main dengan api. Akhirnya terbakar. Itu dengan kawan tu. Sekarang ni bawa Mercedes. Dulu gari basikal kan? Rumah baik. Dulu bila nak pergi bila air, waktu pula cari gali lubang, tutup lubang. UMNO gigi. Tuan dan puan-puan, saya berharap UMNO bagi Puan Pasu selain daripada kerja sebut tadi. Saya merayu lah. Adakah satu program untuk terangkan semua? Semaikan semangat parti. Semaikan semangat ahli parti yang cinta pada parti. Tadi dia sebut berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Kenapa orang suka Anwar Ibrahim? Saya buat root cause, cari salah satu kunci. Salah satu kunci yang kita lupa bahawa Anwar Ibrahim juga lah yang merosakkan parti kita. Dia masuk dalam parti kita bukan nak perbaiki parti, tapi nak menjahatkan parti ini. Dia bukan nak popularkan parti, dia popularkan diri dia. Bagi saham, bagi saham, kontrak di bawah sana kita bagian sini, kita bagian kontrak sana, kontrak sini. Macam mana orang tak sokong sehingga hari ini? Macam mana orang tak sokong sehingga hari ini? Saya pun yakin dalam dia lagi sudah dalam kali dapat 10 lot, 20 lot, 30 lot saham, kontrak di bawah lah, macam-macam. Dia melaksanakan satu cara ketakjuban kepada pemimpin, ketakjuban kepada dia. Itulah 1999 kita nyaris kalah juga. Orang UMNO sendiri lagi kalah lagi, lagi undi kepada dia kerana ketakjuban kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita tujuh sebutnya, kita tak lemah, mereka tak kuat. Sorry, mereka tak kuat. Kita yang lemah. Kita patut gunakan tenaga kita yang jangan bercakaran sama-sama sendiri. Bercakaran dengan mereka. Bercakaran dengan mereka. Ini bendera dia berkata. Bendera kita ciut, ciut, ciut. Lawan. Nak bendera cari saya bagi bendera lah. Adakah baik tuan-tuan ingat PAS mentadbir negeri? Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, PAS ini ikut cara syiah. Tugas kita sebagai ahli UMNO untuk memastikan bahawa akidah umat Islam tidak dikesongkan oleh tuan-tuan. Ini jihad kita.
Tuan-tuan dan puan-puan, betul saya masuk semula. Saya ini sudah najis. Datuk ini moyang saya bawa Islam kan? Tidak maybe you people di kampanye dulu. Mereka ini tak betul. Dan kita dapat lihat apa yang mereka lakukan. Jalan, jalan, jalan. Cakap, cakap, cakap. Fitnah, fitnah, fitnah. Kita tak buat. Tuan-tuan di dalam negeri kita ini, apa kebaikan yang telah dibangunkan selama 4 tahun? Apa tadi? Ada di media masjid? Ya. Ada di media surau? Ya. Ada di surau lagi. Ada di bawah buatkan satu kaedah di mana kita berbaik-baik dengan kaum-kaum lain? Tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan yang bukan agama Islam. The concept yang dilaksanakan yang amat hormat dan bersama dan ketengahkan satu Malaysia. Satu Malaysia. That is the concept of Islamic concept. Kerana satu Malaysia bersatu dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Kita nak ingatkan diri kita mesti bersatu dalam kepelbagaian. Dan dalam Islam, orang Islam diajar dalam Quran sebut kita kena jaga kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Kalau dia datang ke rumah kita atau dia duduk dengan kita, kita kena jaga lebih baik daripada orang-orang Islam itu sendiri. Melainkan orang-orang yang bukan Islam ini nak menjahannamkan Islam, baru kita tetap. Dan kawan-kawan saya di MCA, MIC, DPP, gerakan semua kawan-kawan yang baik, bukan kawan-kawan mereka macam DAP. Berbeda. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau itu imbas kembali saya sebut berkenaan dengan sejarah. Banyak orang kata dengan saya tak perlu sebut sejarah. Tapi sejarah akan mendidik kita bagaimana kita nak melangkahkan. Adakah kita akan buat kesilapan? Atau kita akan berjalan dengan baik? Tiap-tiap kita dalam dewan ini semua mengecapi, menikmati jasa daripada perjuangan UMNO barisan yang ini. Semua terima. Dan kata kita tak terima. Oh, kalau kita tak terima. Tapi bila kita tanya dengan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan selalu akan tanya, apa barisan boleh beli? Apa amal boleh beli? Adakah kita pernah tanya pada diri masing-masing, apa yang kita boleh beri kepada mati? Ada pernah tanya? Ada. Kalau menteri datang, menteri datang, bawa. Saya pun ada boleh naik bosan dengan yang boleh kuning, lain boleh putih, lain boleh hijau, macam-macam. Kita dalam keadaan yang tertib. Semua kita berpecah. Bangsa kita semua berpecah. Melayu berpecah. Cina berpecah. India berpecah. Yang paling ketara Melayu pecah 6. PAS, Kadilah, UMNO. Dalam UMNO dia berpecah. Satu lagi. Dalam PAS dia berpecah. Dan dalam keadilan ini. Nah, MCA. Satu. MCA, DAP, Gerakan, PP. Pecah. Dalam MCA pecah. DAP pecah. Gerakan pecah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebutkan ini kerana saya nak ingatkan kita bahawa masalah manusia yang ada di dunia sekarang. Kita dah jadi manusia yang tak peduli. Kita jadi manusia yang hanya penting jadi. Kita jadi manusia yang selalu tanya apa yang kita boleh dapat, bukan apa yang kita boleh.
Betul ada perempuan macam kebayang dia dengan sebut. Baliklah kita ni 10 ribu. Kena minta satu je lah. Lenung mata anak-anak. Kalau ada anak, lenung mata anak-anak. Yang kecil-kecil. Dan tadi ni masih boleh kata aku seorang pemimpin. Apa akan jadi pada kamu pada masa ini? Kalau perempuan kita jangan lupa bahawa parti kita ni mempunyai landasan. Landasan betul. Hala tuju betul. Capai matlamat pun dah tahu dah mana nak capai, tu matlamat nak capai. Macam Perdana Menteri kita sekarang yang ada. Dia lakukan berbagai-bagai perubahan. Kerana selama 55 tahun kita jadi kerajaan. And this government, 55 years old government, it is not a perfect government. Macam-macam masalah telah bangkit. Tetapi kita jangan lupa, Perdana Menteri kita yang ada sekarang ini disokong oleh dua bekas Perdana Menteri. Disokong oleh Tun Mahathir dan disokong oleh Pak Mah. Kalau Tun Dr. Mahathir sendiri, kalau kita ikut sejarah, dia tak disokong oleh Tengku Rahman dan juga Tun Hussein. Kalau Pak Mah sendiri, kita tanya, dia tidak disokong oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi Perdana Menteri kita ada di dua bekas Perdana Menteri sokong dia. Menunjukkan bahawa dia membawa Malaysia ini kepada landasan yang betul. Sokong, gigi mencar lah. Jangan bagi pening kepala lah, please. Tugas kamu lah, tugas tuan-tuan dan perempuan. Saya cakap kamu lah. Tugas tuan-tuan dan perempuan di sini. Sebagai perwakilan yang di atas dan juga yang di bawah. Bantu dia lah. Kerjalah, balik semaklah daftar pengundi, semaklah siapa pengundi, pergi carilah pengundi, pastikan kita menjadi mata, telinga, mulut kamu. Jangan bila kita dapat tahu benda-benda sikit, kita pada ditukar penyebab. Masalah kita ni, kita suka sebab benda-benda yang kita bukan-bukan, yang kita tidak tahu. Kalau buat pembangkang, dia akan tutup lagi, dia tutup lagi, dia tutup. Saya nak tanya lah, soalan saya tanya dari orang Kelantan. Siapa guna gelaran Al-Jubur? Siapa? Siapa guna? Ay, takkan orang-orang kita tahu? Siapa? Mat Sabu. Mat Sabu, ya? Dia Sabu. Sekarang bila kuat, bila Anwar dengan dia, apa jadi? Dia sebut? Tak ada. Dulu dia tegur, dia kata Anwar ni dajal, Anwar ni tegur, Anwar ni bagi saham kepada orang UMNO. Sekarang bila Anwar kata dia apa? Harum. Ada kawan-kawan kita yang dulu bekas menteri, bekas kepala menteri telah lama, dia berkata dia orang macam-macam lama. Sekarang bila pergi dengan dia, apa dia kata? The best. Kalau kita tambah benda yang tak ada, kita beritahu. Saya bukan nak kongkong minda tuan-tuan. Tetapi kita merupakan makhluk Allah SWT yang diberi otak yang boleh berfikir. Otak yang boleh berfikir. Yang paling ketara dalam UMNO ini, bila kita ada orang dalam UMNO, masuk UMNO untuk kepentingan. Gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Sekarang banyak duri dalam daging. Di kalangan kita sini kata, wih takut. Di hari 13 kita akan kalah. Astagfirullah. Saya dah tanya kepada Bapak Suha, bila hari 13 ni kita menang ke kalah? Menang ke kalah? Pastikan bahawa kita bingungkan negeri Kedah ini. Dia nak datang Putra Jaya nak hijaukan saya. Dia bodoh. Putra Jaya tidak, dia nak hijau. Saya tak nak bunga-bunga. Tak payah dia datang. Bodoh lepas. Ini ya semua okey. Tapi Datuk Jus pun tadi saya cakap, saya pun nak ni dengan jumlah pengundi
yang meningkat. Apa yang telah? Apa itu? Saya mohonlah, saya merayu kepada tujuh member, tolong. Kalau kita sayangkan parti ini, kita sayangkan agama kita, kita sayangkan bangsa kita, kita sayangkan negara kita, ayolah. Ayo balik, lepas ni balik dengan satu tekad bahawa kita akan nak mengenali siapa pengundi. Kita nak mengenali siapa kawan-kawan kita di dalam kampung kita, dalam halaman kita, supaya kita dapat membantu mereka. Itu tekad yang kita tanamkan. Hentikanlah. Siapa nak jadi calon sebut kerja Allah SWT. Nak ada jawatan pun kerja Allah SWT. Ambil saya boleh contoh lah. Mudah je lah. Tak bertanding. Tuan Mahathir suruh bertanding, saya tak bertanding. Saya kata saya bantu ni 6 bulan. Dah berlepas 6 bulan sampai hari ini, saya jawab. Lantik saya jadi senator. Bagi 5 tahun lagi. Setahun kemudian menjadi menteri. 2004 bertanding. Menang, kalah, keadilan menjadi timbalan presiden, hilang wang pertaruhan. Barangkali saya orang tu Dr. Malik, Pak Lah ambil alih. Pak Lah kata, saya tak ambil itu sebagai apa di dalam jari. Pasti saya cakap dengan Pak Lah, saya cerita Pak Lah, saya jumpa. Saya kata, kalau tak nak saya, jangan bagi saya tanding lah. Saya bukan pun bukan nak tanding. Tak bagi saya, tak payah saya tanding. No, you come back with you. Lepas 16 bulan, balik-balik sendiri. Dah buat jadi berhenti nak buat tak? 2008 sama bertanding lagi buat lagi tapi saya tak pergi sana kerana saya tahu bahawa perjuangan Barisan Nasional, perjuangan UMNO adalah perjuangan yang ikhlas dan perjuangan yang betul. Saya berjuang bukan untuk jawatan, bukan untuk apa. Kali ini semua telah terpulih di rumah aku. Kamu nak jadi, jadilah. Kamu tak jadi, tak jadilah. Dari ini semua kata dan kata Allah SWT. Jangan kita nak kerja Tuhan kita buat. Masalah puak-puak di luar sana. Puak-puak PAS, Anwar Ibrahim Khalilan, semua nak buat kerja Tuhan. Jadi jangan kita lakukan perkara ini. Kita sebuah parti, seperti saya sebut tadi, parti yang punya struktur yang diberi kepada kita oleh Datuk Nenek Moyang kita, tinggalkan kita. Kita jagalah amanah ini dengan baik. Mari kita bersatu. Kita bersetia dan kita berikhtiar. Jangan kata kita bersatu. Bersetia. Berikhtiar. Kita patut menggembelengkan tenaga kita untuk arah. Kalau kita tak percaya pada parti, pada saya lebih mudah. Kamu keluar dalam lawan kamu. Yang sakit ni bila kamu dalam parti aku ni yang tak kenal. Rambut sama hitam, parti lain-lain. Jangan, jangan mengkhianati parti. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta lagi satu kalau boleh Datuk Tua lakukan. Maksudnya saya bukan saya, saya lakukan. Saya sekarang 13,036 hari. Alhamdulillah. Tak banyak. Tapi saya kenal satu-satu. Pengundi UMNO, Ahli UMNO 5,000, pengundi UMNO 2,000. Yang sedih bila kita buat third party validating. Third party, orang yang tak kenal. Bukan dia datang pakai apa ni, kain merah, baju putih, merah merah, dia tak kena. Daripada 2,000 lebih ahli UMNO, saya bila third party validate, ada 48 hitam dekat ahli UMNO. Apa tu? Apa tu? Tempatnya saya kata, kalau you tak nak, you keluar. Kerja kerajaan. Saya tahu jabatan mana kali saya kenal tekad pengundi saya.
Itulah sebab saya sebut tadi 1999 kita nyanyi sekali lah. Patut kita kalah lah. Kita hanya mendapat populariti buat pada tahun 1999 kurang dari 300,000 undi. Dan untuk tuan-tuan dan perempuan rakyat lupa juga, biasanya terangkan sikit. Pilihan raya lepas di Semenanjung, populariti parti kita hanya 49.1%. Campur Sabah dan Sarawak, barulah kita dapat 50.9%. 50.9%, faham? Cuba kita ambil ahli UMNO ada 3 juta lebih. Okay? Pengundi UMNO ada 3,100,000. 3.1 million. MCA ada dekat 1 juta lebih. 1,800,000. Katakan ada setengah, 900. MIC ada 800. Katakan ada setengah, ada 400. Kalau kita campur-campurin, kita menang. Jumlah pengundi kita baru 12 juta. Kenapa kita jadi macam ni? Seperti saya sebut tadi, ada masalah sakit hati. Masalah hati, hati. Yang tak setuju, tak setuju, tak suka, macam-macam. Yang akan apa ni, jatuhkan orang, tarikkan orang. Asalkan kalau dia tak dapat, biar semua tak dapat. Ini masalah manusia yang ada di dunia. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan hari ini, hari itu kata wara. Kalau kita tidak faham dan tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ini, ke arah mana kita akan sampai? Kemana kita nak? Jadi marilah, ayolah, kita bersatu, kita bersetia, kita beriman. Berilah peluang kepada ulul amri kita Datuk Seri Najib yang ada hari ini untuk membawa kita ke hadapan, bukan untuk bawa kita ke belakang. Kita sokong untuk memastikan bahawa kita akan jauh ke hadapan dan kita menjadi masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang bangga rakyat Malaysia. Dan ini semua kita boleh lakukan kerana Malaysia boleh, kita boleh. Hanya kita nak dengan tak nak. Dan semua ada. Landasan dah ada. Struktur parti dah ada semua. Hanya semua terpulang kepada saya. Boleh bercakap macam ni, Datuk Jom boleh bercakap macam ni, kawan-kawan saya di depan semua boleh bercakap saya. Tapi lepas keluar daripada Dewan ni kan, jadi lain lah. Semua lupa. Tapi saya ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali kita sebut di balik rumah renung matan. Jangan sekali-kali kita perjudikan masa depan mereka. Jangan kita perjudikan masa depan mereka. Karena apa yang kita lakukan ini akan menentukan masa depan anak bangsa. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan mesyuarat perwakilan UMNO bagi Bapak Suri. Assalamualaikum.